Oke. Duyul. Duyul Pak Opek. Lombok. Jadi ini Pak Opek. Nah, tengah rapopo yuk. Bos iki. Ora. Mas Bos. Masuk di tengah. Genge iki lho, genge iki lho. Ora. Bos. Bos Jamal iki. Wah, layangane padha lur. Lombok numpak tuyul, tuyul numpak lombok. Dorongan lur, belum. Pak Bud. Aku are sing siap bisa. Susu ayo. Mun ora geneng arep dhewe. Lombok neh lur. Pangan kok kroni ngarep dhisik. Wah, ki arep nyanti to jane layangan apik-apik iki. Caci iki sapa iki? Assalamualaikum dulur. Jumpa lagi dengan saya Sigit di channel Anak Layangan Blitar. Di video kali ini kita akan melakukan penerbangan layang-layang di Kanigoro lur. Tepatnya di Satrian ya. Layang-layang diterbangkan sebenarnya disiapkan untuk lomba tanggal 5, berhubung lombanya gagal. Jadi hari ini layangannya diterbangkan beramai-ramai di sini lur. Gimana keseruannya? Nantikan videonya lur. Geng. Wah, gambare api lur. NU lur. Garapane Mas Ahmad. Mas Tilek Melayu lho geng iki tok. Jadi ini layangnya sing kembar enek telu lur. Arepe dumbulnge lur. NU. Wah, suarane pas lur. Oh, olinge lur. Lihat lur. Oh, rada kurang sendal. Suran lur. Aman. Testing pertama. Kesuran, Lur. Kelok ketemu. Piye, geng? Kurang piye, geng? Walah, kurang piye? Nganu, ngelak. Ngelak. Ora muak jamoni ya, geng. Yang kedua ini layang-layang Mas Tio nih ya Allah. Kembar, kembar siam. Jalur membeli lur. Kita lihat sama-sama ya. Suasanya sangat ramai lur. Ini para pelayang-layang dari Blitar lur. Bos. Bos. Ngisi sik ta. Bos mesti melayu to. Itu Mas Ahmad lur. Spesialis nama yang di oh suaranya keras nih. Ini gambarnya tuyul numpak lombok lur, tapi makmur.
anginnya gak terlalu kencang lor. Ini lor, lor Mas Ahmad lor. Ini master layanan dari Kanigoro ini lor. Mas, Yusek Thomas. Ini motif 3 dimensi lor atau 3D ini. Iki pisan. Wah, ini mending pisan, Mas. Ini master layanan Wonodadi ini lor, Pak Opek ini lor. Ya Pak Opek, kurang biaya. Piring ulan. Wah, motif 3D sudah terbang lor. Ini yang lagi ngetren nih, motif 3 dimensi. Ini layang-layangnya masih baru semua lor. Sebenarnya di prepare buat lomba, untuk lombanya gagal, datangkan hari ini loh. Ini yang percobaan kedua yang motif Nahdlatul Ulama kemarin tadi. Sudah aman loh. Sebenarnya keras. Seperti kemauan. Lengnya jos lho. Mati-mati ya. Untuk sendarannya semuanya pakai pita sambung lho ya. Iya, geng. Sip. Sip, Zan. Oke. Okay. Geret no, sing bare berikutnya. Ini kita mau penerbangan yang berikutnya, lor. Jokine Mas Jamal, ya. Mas Jamal Indro. Ini gambarnya sama lor Mas Ian. Cabe makmur, gambarnya tuyul numpak lombok. Pesugihane tuyul iki lor ketok lor sing duwe iki. Kebetulan kali ini kita berjumpa dengan Kak Heri lor. Kak. Hei. Ini Kak Heri dari Sinar TV nih lor. Tadi lor. Ini juga mungkin teman-teman sudah pernah lihat di konser-konser ya. Kak Heri ini vokalisnya Banana Steady Beat ya. Jadi pelayang yo vokalis. Yo Kak. Oke, yang berikutnya kita terbangkan si tuyul numpak lombok lor. Sembari menunggu ini cabe yang berikutnya terbang lho. Mau terbang. Oh, ini sudah naik lho. Jadi banyak tuyul numpak cabe hari ini lho. Yang ini sudah terbang. Yang itu dibawa mau naikkan itu lho. Tuyul numpak cabe.
ada dua tuyul ini lor. Dua tuyul terbang ini. Iseng berarti ya di Bang Suwong lewat isonya mergo kulino apa itu kayak kerungu ah. Oh mas kulino ketasi jantan aku gak kasih bro. Cik bisu lho ronjal di keder nih. Wah, suaranya geger nih. Wah, mati nih. Ini muatnya 3D tadi masih bering, dibetulkan ini lho. Yang lagi tren ini motif 3D kotak-kotak mencle. Enak wes awar amun iki alian jarak dikedrene neh lho iki. Karena tuyul kembar ya, goyang-goyang ya. Panggah gengnya ini. Jajal mas. Tuyulmu piro tuh panggahnya tuyul. Tuyulku seganggu 5 gencana 10. Ini dipetek dewe diambat dewe lho. Wah iya iya. Wah ini dipetek dewe diambat dewe ya. Oh jalan terlalu gencana lah. Aku isin mas. Eh mana jenis konca tuh geng mana ya geng. Aku jenis dua konca. Jadi kalau layang-layang ini sebagai hiburan lor, jangan sampai gara-gara layang kita harus pecah perseduluran ya. Bodoh-bodoh demen layangan lor, iman-iman. Tiga layang-layang itu sama semua lho itu maksudnya tuyul muntah cabe. Singkir lho poinak sendiri bersih lho ini layang kenapa tak oyeng lho. Ini mau diturunkan lho si tuyul karena memang proses hari ini cuma setting ya. Dah mati ora leh go mlayu. Mungkin kan ora yoan. Yo! Oh, kecano nang kan yo. Yo, sebenarnya ndeklek gowetan. Gowetan. Gowetan to? Gowetan. Tane.
Sendarane do sisih lho iki nek masang lho. Wes, yo penak kae tenan. Tali gocine nyantol sing kalur. Iya kan nyantol kae. Wis gak kuwi sing iki, lha wis iki, Pak. Yo, yo. Tapi tangannya ame dusuk-usukne ngene. Kemlinti ya lho, nek gedone karo linggo. Tangane gedhi lho, nek gedone karo linggo. Ayo utus. Selingo. Selingo. Hei. Macam di le ya iki. Hei, ulan ulan ulan. Eh Lur. Ngadone karo linggo ya piye to. Lho maneh muni ya kok ya meneng ya layane iki. Gambare Casper Pak Lombok Lur. Tuyul. Stud cek. Kok mau tak jene aku Pak Bud. Lho, are tak jene aku. Oh. Oh, iso diawet. Ini motifnya, lho. Motifnya tuyul. Tuyul Pak Lombok. Lombok, geng. Sama Pak Budi cucian ini ya. Ini jadi dulur-dulur yang dari jauh juga datang nih. Pak Budi ini dari Papungan loh. Ini lokasinya di Kanigoro. Ini tuyulnya. Itu juga tuyulnya tadi. Di sana juga ada tuyul-tuyul itu. Ini tuyulnya ada 4 loh. Ini Mas Tia menurunkan layang-layangnya lur. Ini benar-benar rapi lur. Dasar sederhana. Ini motifnya Nahdlatul Ulama ya. Ini buatan dari Mas Mamat. Sederhananya rapi sekali ini.